Pemirsa, MNC Peduli berkolaborasi dengan MNC Leasing memberikan bantuan peralatan belajar untuk rumah baca guna meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, kali ini bantuan diberikan kepada Taman Bacaan Perigi Sawangan Depok, Jawa Barat. Bernyanyi bersama dan mendongeng mengawali kegiatan di Taman Bacaan Perigi, Sawangan Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dapat melatih anak-anak untuk berani berekspresi dan berinteraksi, sehingga baik untuk tumbuh kembang mereka. Rasa sukacita anak-anak ini semakin bertambah setelah MNC Peduli berkolaborasi dengan MNC Leasing memberikan peralatan perpustakaan dan belajar mengajar, serta makan dan minuman ringan kepada anak-anak di Taman Baca. Senang. Kenapa senang? Karena bisa ketemu sama kakak-kakak. Sama bisa dapat hadiah. Ngedongeng bisa disimak ceritanya juga. Terima kasih banget, yang pasti terima kasih karena udah mau nyoba ke Taman Bacaan Perigi. Apalagi di sini lihat sendiri keadaannya gimana. Dan dengan datangnya MNC Peduli kemari, ya saya berharap ya bantuan-bantuan yang udah diserahkan ini bisa berguna untuk anak-anak di Taman Bacaan Perigi. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli dalam upaya meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia. Tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Mana kami mendukung pelaksanaan program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang diusung MNC Peduli. Sebagai bentuk kepedulian MNC Guna Usaha dalam meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia, khususnya dengan cara mendukung aktivitas di Taman Baca ini. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli berkomitmen akan terus mencerdaskan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.